sahabat Najira Wiguna. Kali ini saya sedang berada di Ciboleger. Tepatnya saya sedang berada di Banten. Saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor satu tempat yang dari kemarin saya mau kunjungi tapi baru kesampaian hari ini. Nah geng, ini adalah salah satu akses jalan menuju tempat yang mau kita tuju. Dan ini jalannya sempit ya, gak besar-besar banget. Ya, kita masih berjalan terus. Dan kata tour guide kita, itu kurang lebih dari tempat pertama tadi kita masuk sampai menuju gapura apa tugu gitu ya, itu sekitar kurang lebih 250 meter. Yeay, akhirnya teman-teman kita udah nyampe nih di tugu. Cidugu pertanda kita sudah nyampe di daerah Baduy. Kalau kalian bisa menemukan tugu ini yang bertulisan selamat datang di Baduy, itu tandanya kalian udah nyampe geng. Dan kalau udah ketemu sama tulisan selamat datang di Sabah Budaya Baduy, itu tandanya berarti kita sudah nyampe ke tempat tujuan kita. Ayo agaskan, udah gak sabar banget buat mengeksplor tempat ini. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita mesti kudu harus isi daftar tamu. Dan kalian tahu gak ya gengs, ternyata masuk ke sini tuh murah banget. Hanya 5.000 saja udah bisa mengeksplor tempat ini. Murah sekali. Rasanya udah gak sabar saya buat keliling-keliling tempat ini. Ayo ah. Nah, kita sudah sampai di perkampungan Baduy. Terlihat beberapa aktivitas penduduk Baduy. Nah, sebagai seorang tamu di Baduy, kita harus sopan dan ramah ya, geng. Jangan lupa bilang permisi, lontarkan senyum. Geng, unik ya di sini. Kayaknya enak banget ya tinggal di sini. Tidak ada kesenjangan sosial. Lihat aja deh rumah-rumah dari penduduk Baduy ini yang semuanya hampir sama. Di hari libur seperti ini, katanya di Baduy itu ramai banyak pengunjungnya. Seperti saya ini yang hari ini jalan-jalan berkunjung main ke daerah Baduy. Nah, penduduk di sini rata-rata menjual aneka banyak kerajinan tangan dan juga hasil alam seperti gula aren dan juga madu. Jangan lupa kita harus membeli tongkat ya geng, karena perjalanannya katanya berlika-liku. Apa iya begitu? Ayo kita buktikan. Geng, di Baduy ini gak ada kendaraan yang halalu lalang ya geng. Jangankan motor, sepeda pun juga saya tidak melihatnya. Jadi di sini memang para penduduknya kemana-mana itu hanya berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan apapun. Akhirnya saya bisa menikmati menghirup udara segar tanpa adanya polusi di sini ya. Dan jangan lupa bawa bekal air minum yang banyak teman-teman, karena jalannya lumayan jauh dan banyak energi yang terkuras karena kita itu sedang seperti mendaki gunung ya, turun naik begitu. Ini sih sebenarnya kita sedang bermain di alam terbuka. Ya ampun, benar-benar di sini tuh udaranya masih segar dan sejuk banget karena mungkin tidak ada kendaraan
yang menyebabkan polusi udara. Benar gak teman-teman? Hihi, saya melihat gadis baduy sedang berduduk-duduk di sini. Ih, mereka seriusan loh, cantik-cantik banget loh cewek-cewek baduy itu, beneran asli. Kalian juga tahu kan, ada beberapa apa ya, cewek-cewek baduy itu yang menjadi viral, menjadi artis TikTok. Ih, ini dia salah satunya, Sarti. Ini rumahnya Sarti. Kebetulan lagi belum beruntung, belum ketemu sama Sarti. Pintu rumahnya tertutup rapat. Mungkin nanti pulangnya kita bisa ketemu ya. Ayo kita lanjutin lagi perjalanan kita. Katanya masih jauh. Perjalanan di Baduy ini jalannya begini teman-teman, bebatuan seperti ini. Bagaimana bisa ada kendaraan masuk, jalannya aja masih berbatuan dan sangat alami banget. Keringetan. Jalannya turun naik turun naik. Berbatuan juga. Keringetan. Ini jalannya menurun. Ke depan nih, lihat lihat, aduh, jalannya tuh ini banyak kangkung, jalannya kayak gitu, wah, kita sekarang mau turun, tapi naik ngos-ngosan, ini lihat dong, muka keringetan banget kan tuh, Geng, kita kesini itu membawa tour guide ya. Tour guide-nya ini kita dapat tadi dibawa di Ciboleger. Dan si Akang ini mau menemani kita berkeliling di Baduy ini. Nah geng, salah satu aktivitas dari perempuan Baduy yaitu nih menenun. Dan hasil tenunan dari kerajinan tangan ini bisa dijual. Nah di setiap rumah ini ya, di setiap rumahnya para penduduk Baduy itu pasti berjualan dari hasil kerajinan tangan. Dan kita sekarang sedang di depan rumahnya Rumsa. Siapa Rumsa? Artis TikTok yang sedang viral itu loh, yang bersama Sarti. Seperti layaknya rumah-rumah Baduy lainnya, di rumah Rumsah juga menjual aneka banyak aksesoris ya. Teman-teman sorry banget ya, ini pengambilan gambarnya goyang-goyang, gak stabil. Karena saya sendiri pun masih ketakutan karena jalannya terjal begini, saya harus berhati-hati. Jadilah kamera yang saya pegang itu goyang-goyang. Maafin ya. Ini sih benar-benar yang dinamakan berpetualang. Mainnya benar-benar ke alam. Adik, makan apa itu? Bagi dong. Dan di sini juga terdapat sungai. Sungainya cukup dangkal, nggak dalam, kata tour guide saya. Sungai ini dipergunakan warga sekitar untuk beraktivitas seperti mandi dan cuci baju. Dan ini adalah destinasi terakhir saya, cuma sampai di sini. Ini namanya apa ya tadi? Jembatan apa sih? Gazebo kalau nggak salah. Dan di sini juga terlihat ada wisatawan lainnya juga, seperti anak-anak sekolah ya kan tuh, dan juga ada beberapa mahasiswa yang sedang berkunjung ke Baduy. Penasaran banget, pengen ngelewati jembatan ini sampai ke sana. Ayo aku mau cobain jalan.
agak-agak gimana-gimana gitu ya. Karena ada beberapa bambu di sini yang sudah mulai rapuh. Pelan-pelan pokoknya masa selamat sampai tujuan, begitulah kira-kira teman-teman. Gimana dek? Di sini itu banyak banget lumbung padinya ya. Ayo. Sampai di sini dulu ya teman-teman, explore kali ini tentang daerah Baduy. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum.